Assalamualaikum dulur-dulur sedayananya. Ya, SIM Abdi sebagai warga negara anu baik, kumaha cek pemerintahnya. Tinggal ya SIM Abdi icalan di tempat anu sepi pemirsanya, sanes di tempat keramaian. Karena himbauan dari pemerintah kita dilarang apa? Ke tempat-tempat yang keramaian, jadi saya jualan di kuburan, teman-teman. Lihat ya. Saya jualan di kuburan tuh di belakang saya. Itu benar-benar kuburan ya, teman-teman tuh. Nggak bohong saya tuh. Tuh. Di kuburan saya jualan ya. Tuh lihat tuh. Tuh makam ya. Tuh. Nih. Ini juga makam tuh, lihat tuh. Saya jualan ini di kuburan, di tempat sepi ya. Dan alhasil jualan saya nempuyak, teman-teman ya. Dari pagi sampai sekarang jualan saya nempuyak tuh. Di kuburan saya jualan di tempat sepi ya. Cuangki saya malah nempuyak, aduh. Baso kalah bekah tepuguh. Karena saya jualannya di tempat yang sepi. Aduh, ya Allah, kumaha ya. Tuh tinggal tuhnya di kuburan SIM Abdi ya icaran, tinggalnya cuangkina tuh kalah nempuyak tuh. Tuh cuangki kalah nempuyak, baso kalah araduinya, karena SIM Abdi ya icalana di nu sepi ya. Aduh, dek saha nu meuli na atuh lamun urang jualan kudu di nu sepi manya. Ngareuna setiap anu loba duit cicing 2 minggu oge boga duit. Ari bangsa-bangsa urang mah pan usaha ayeuna didahar ayeuna gitu, dek ti mana eta bekal 2 minggu, sedengkeun urang kudu cicing di nu tempat sepi. Ngareunah nu dilaluhur mah emang eta oge nya mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi ari urang kudu ulah ka nu rame mah, dek dagang ka mana atuh? Sok bayangkeun ku dulur-dulur sadayana anu sarua pedagang siga SIM Abdi. Urang 2 minggu ayeuna ulah ka tempat rame-rame. Ere kumaha? Tuh tingali di astana ya SIM Abdi ya jualan ya. Aduh. Bener-bener ya dampak corona. Urang teh kudu pasrah we ka nu maha suci nya, ka Gusti anu maha suci. Dek ku kumaha takdir maut jodoh geus aya ti Allah. Geus disurat diguratkeun ku Gusti Allah ku nu maha suci nya. Matak urang kudu loba ngadeukeutkeun diri we ka Gusti. Ulah sian kunu kitu-kitu lah. Masalah maut mengges waktuna maut maut. Nya. Oke, mungkin sekian dulu ya hari ini saya jualan nempuyak karena saya jualan di tempat sepi ya di kuburan tuh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.